Ini dia untuk anda semua. Assalamualaikum. Kami ada siaran langsung istimewa untuk anda. Kami ada My Qalam Wakaf Ibtida Al-Quran terbaru keluaran My Qalam sendiri. Betul. Mengaji lebih mudah dan cepat. Al-Quran saiz mini A5 kita ada. Pen pintar dengan audio yang begitu jelas. Ada pilihan 6 khari terkemuka serta diluluskan oleh KDN. Betul tu. 4 dalam 1. Untuk mengaji boleh, merakam boleh, mendengar boleh, menghafal juga boleh. Betul. Dan untuk anda semua, jangan risau sebab apa kita tawarkan dengan package lengkap untuk anda berserta dengan buku-buku ilmiah berserta menanti anda. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau ada perkenan di hati, macam mana nak beli? Kita juga sertakan ada-ada percuma tau. Ha. Dapat pula beg kasut My Qalam di situ untuk anda. Harganya berapa, Mimi? RM179 sahaja untuk anda semua. Ini adalah satu penjimatan yang berbaloi untuk anda dapat di CJ Workshop. Jadi jangan tunggu lama-lama. Teruskan buat pembelian anda bersama kami sekarang juga. Okey. Assalamualaikum. Selamat kembali bersama kami secara langsung di CJ Wow Shop. Ya. Nampak dah bertiga. Tak payah kenalkan, tak apa, takut. Ya, sebab semua orang tahu kita hari ini bersama dengan Ustaz Said Nurul Hisham. Apa khabar? Assalamualaikum. Semoga terus sihat, handsome dan sebagainya. Berseri-seri muka. Ini suara saya seksi sikit boleh? Tak apa. Okay. Lagi menarik saya. Lagi menarik, kan? Okay, menariknya hari ini, Ustaz, dan juga penonton yang menonton sekarang. Biasa kita buat memang Al-Quran, memang Al-Quran tradisional biasa. Yang biasa, dan betul. Dan My Qalam sebenarnya pun mengeluarkan My Qalam digital biasa. Betul. Tapi kali ini, My Qalam kita ada My Qalam edisi Wakaf Ibtida. Betul. Wakaf Ibtida di mana macam dalam kita punya Al-Quran kali ini, dia akan beritahu kepada anda semua dekat mana kita nak berhenti, kat mana kita nak teruskan. Ha. Sebab kadang-kadang kalau kita nak membaca Al-Quran tu semua boleh baca dah. Kalau kita pastikan, orang kata aceci, pakcik-pakcik di luar sana kata, oh, saya dah boleh baca Quran, Ustaz. Tapi kan kadang-kadang tu bila kita terlampau macam dah relax baca, dah seronok sangat baca, terlupa pak berhenti dekat mana. Itulah kita nak tanya sikit pendapat Ustaz. Kita punya package hari ini dengan Al-Quran kita yang ada Wakaf Ibtida ni. Apa pendapat Ustaz? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila kita sebut berkenaan dengan Al-Quran, dalam bab Al-Quran ni ada dua perkara yang paling penting. Yang pertama, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Yang pertama ialah kita menyebut setiap huruf itu dengan tajwid yang betul. Dengan sebutan yang betul, makhraj-makhraj yang betul. Ini dalam Quran kita. Dalam Quran kita ada kaedah menyebut Quran huruf-huruf dengan betul, makhraj-makhraj tadi. Jadi dalam bab Quran, satu makhraj, yang kedua ma'rifatul wuquf. Kita kena tahu di mana tempat yang sesuai untuk kita berhenti. Apatah lagi kita orang Melayu ni, nafas kita agak pendek. Betul. Jadi ada tempat-tempat yang... Nak banding orang Arab ya? Ya, jadi ada tempat-tempat yang sesuai nak wukuf, nak berhenti. Dan wakaf ini ada banyak jenis. Ya. Wakaf apa? Wakaf Cik Yeh, wakaf Pulang. Bukan wakaf Cik. Ada wakaf yang jais, ada wakaf qabih yang tak elok, ada wakaf lazim yang mesti wakaf. Jadi alhamdulillah, saya nampak yang pembaharuan yang kita buat ini ada panduan untuk kita tahu kat mana boleh wakaf. Kemudian dah wakaf, nak mula balik dari mana? Itu kemahiran yang penting dalam bab baca Quran. Betul. Sebab semua orang memang kata orang tu, alhamdulillah lah kan, ada penonton kita memang semuanya boleh membaca kan? Tetapi baca, baca, baca bukan apa. Salah berhenti, salah sambung ayat, takut lainnya maksud. Betul. Itu yang takut tu. Kami kuat diri sekali. Okey, sebelum kita cakap pasal lanjut lagi. Ini dia Al-Quran yang terbaru tu. Sangat cantik, sangat mudah dibawa ke mana-mana. Comel je Al-Quran je kan? Tapi walaupun comel belaka, dalamnya sebenarnya taklah kecil mana tulisannya. Acik-acik tak payah pakai teropong lagi dah. Boleh baca, boleh nampak dengan jelas sekali. Dan warna kulit Al-Quran ini secara rawak. Kami ada pelbagai warna. Warna mana dapat tak kisahlah. Yang penting isinya sama. Okey, sebelum itu, nama pun digital. Kami beri anda pen pintar. Buat acik-acik yang masih keliru nak guna pen pintar macam mana. Mari sini Zaim ajar sikit cara dia macam sangat senang. Dah apa habis charge tu, kita hanya perlu hidupkan saja dekat butang paling atas di sini. Tekan lama sikit sampai keluar suara muka dimahnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Kemudian dah pun kita boleh guna. Yang menariknya kalau anda lihat di bahagian sisi kiri dan kanan petul halaman ini tidak ada terteranya langsung nama-nama Qori. Maksudnya ia dah pun dipatternkan, diinstalkan Qori Asus Dice. Siap-siap. Hmm. Ha, contoh yang tekan dekat sini. Bacaan ayat Al-Quran. Okey, saya tekan mula kat sini. Okay, dengarkan sama-sama. Surah. Okey, masih lagi bertanya Ustaz. Apakah yang ada warna-warna hijau itu? Itulah maksudnya terteranya Wakaf Ibtida. Di situ waktunya untuk anda berhenti dan mengulang kembali pada warna hijau. Tetapi ada tak jelas lagi? Mungkin Ustaz boleh explain dengan lebih detail untuk Wakaf Ibtida ini dekat sini. Pada Al-Quran ini, bila kita baca satu-satu ayat, kadang-kadang kita tak tahan nafas. Ya, tersempur sekejap tersempur. Jadi, yang Zaim sebut tadi, dia bagi dia bagi tahu pada kita sampai di mana boleh baca ayat itu. Kalau kita tak tahan nafas, kita boleh berhenti kat mana-mana. Dan dia akan bagi tahu ini ruang-ruang untuk berhenti. Dan dia akan terangkan pada kita mulaan baca itu dari mana. Dekat situ jugalah. Ya, dekat situ juga. Ha-ha. Kalau Zahir tekan alat ini, kalau ibu-ibu, bonda-bonda, ayahanda-ayahanda, hanya bila baca nak tahu kat mana boleh berhenti, aku tak tahan ni. Ayat ni panjang sangat. Dia akan beri tahu. Kita tekan saja dekat hijau ni, kita boleh berhenti dan kita mulakan balik daripada ayat di sini. Untuk lebih jelas, saya boleh terang di sini? Boleh, silakan. Okey, supaya lebih jelas. Kamera boleh ambil saya sikit. Ini ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kalau ada ibu-ibu di rumah yang ada Al-Quran masing-masing, pun boleh buka muka surat 48. Ini kita tengok sama-sama. 48. Okey. Jadi ini satu ayat, je satu muka ini. Sekarang ni bila kita baca fa in kana allazi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'un. Kita pun tak tahan dah nafas. Kita pun tak tahan. Jadi kita berhenti, boleh berhenti di hujung. Di sini, wakaf. Ayyumillahu. Wakaf. Bila wakaf, kita nak ibtidak di mana? Maka di permulaan kotak ini, kita boleh mula balik. Aula yastati'u. Aula yastati'u an yumillahu falyumlil waliyuhu bil adl. Sebab kalau kita baca bersendirian, kita berhenti bila tak tahan nafas, nak mula kat mana? Apa fungsi alat digital ni? Kat sini saya tekan tak bunyilah sebab kita print kat luar. Tapi di Al-Quran kita, bila kita letak ayat ini sini, dia akan bagi tahu berhenti sampai ke ayyumillahu di hujung kotak. Dan dia akan bagi tahu suara dan boleh mulakan. Apa maksud boleh mulakan? Mulakan bacaan maknanya ibtidak. Dia akan bagi tahu aula yastati'u ayyumillahu wa falyumlil. Kita akan sambung. Jadi kita hanya tekan pen pintar ini pada ayat yang kita tak tahan nafas tadi. Jelas tak saya rasa? Jelas sangat-sangat, Datuk. Sebab apa selalunya kalau kita pergi belajar mengaji lah kan, jumpa ustaz-ustazah kita apa semua kan. Selalunya dia mengajar waktu time kita pergi kelas sahajalah. Bila balik, tiba-tiba kita ni manusia tak terlepas daripada alpa, lupa kan. Jadi bila ada Al-Quran sebegini, saya rasa saya pasti selepas ini terlekat pula. Makcik-makcik, kakak-kakak semua. Orang kata apa? Revision, ulang kaji tu dengan lebih teratur. Ya, jadi untuk anda lebih belajar Al-Quran dengan set digital yang ada terperincian seperti Wakaf Ibtida, ini Al-Quran untuk anda. Sebab Al-Quran apa lagi dapat ini? Selain pada Al-Quran, kita juga mendapat ni buku-buku yang saya paling suka. Antaranya, saya suka sebab apa? Buku-buku yang kita datangkan ni juga boleh digunakan menggunakan kita punya
Quran Pintar. Kita ada Iqra, kita ada panduan sembahyang dan juga kita ada doa-doa pilihan. Semua boleh pakai pen dan juga kita dapat ni. Ha, ini apa ni Mimi? Ini kalau katakan indeks kita tadi hilang, kita boleh tunjuk apa, kita boleh orang kata kita boleh gantikan dengan stiker. Awal-awal kita dapat stiker ni, kita terus tampal dalam Al-Quran kita. Jadi tak adalah lepas ni Mimi saya hilanglah itulah inilah. Jangan risau. Kita berikan stiker kepada anda semua termasuk juga dengan waranti secara percuma selama 1 tahun. Yang paling penting, tambah lagi musim umrah haji sekarang ni Zaim. Betul. Ha. Kita bagi anda ha beg kasut secara percuma. Betul, daripada jemaah Qalam sendiri. Mm-mm. Jadi jangan buang masa. Kalau dah suka, dah terasa di hati tu kan, terus telefon kami sekarang Ustaz, 1800 180 808. Kami sudah hantar ke rumah, baru bayar kemudian. Okey. Untuk anda semua, ini adalah siaran istimewa secara langsung untuk anda. Pertama kali kami tawarkan untuk anda My Qalam Wakaf Ibtida. Lebih advance daripada biasa. Betul. Inilah dia, mengaji lebih mudah, lebih cepat, lebih padu orang kata. Al-Quran saiz mini A5. Pen pintar dengan audio jelas. Ada pilihan 6 qori terkemuka dunia. Dan yang paling penting kan, diluluskan oleh KDN. Betul tu. Dengan adanya My Qalam ini kan, anda boleh mengaji. Anda boleh merakam suara. Anda boleh mendengar suara qori. Anda boleh menghafaz setiap ayat suci Al-Quran. Betul-betul. Yang paling penting, ini merupakan pakej lengkap untuk anda dan seisi keluarga. Dapat macam-macam kad indeks, dapat ada kad umrah, dapat macam-macam dapat ni. Ha? Betul. Lebih dapat lagi, kita bagi anda beg kasut. Maklumlah musim umrah, musim haji siasat ada kan? Jadi jangan buang masa. Harga kami tawarkan cuma RM179 saja. Terus miliki sekarang juga. Okey, sebenarnya My Qalam memahami kata orang tu kehendak kita. Yeah. Apa pandang Ustaz? Yalah, sebab kami pasti acik-acik kat rumah tu dah biasa pandai baca Al-Quran. Yeah. Tetapi dia kerana tak cukup nafkah orang Melayu kan? Terberhenti sesuka hati, membaca semula sesuka hati. Ada tak masalah? Berdosakah saya kalau saya sambung sesuka hati? Dia tak berdosa, yeah. Tapi kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Tadi saya tanya, bila Mimi sebut, kita nak balik ulang kaji. Mm-mm. Ada yang Quran yang lama, Quran biasa. Ada ibu ayah kita yang dia tanda dalam Quran. Kalau nak wakaf kat sini, nak mula balik kat sini. Jadi betul. Sekarang ni kita dah ada warna hijau ni. Boleh mula balik di permulaan kotak dan boleh wakaf di hujung kotak. Dan diberitahu dengan suara oleh pen pintar ini. Satu perkara lagi untuk ibu ayah di rumah. Antara perkara yang menarik Quran ni, kat bawah ni dia ada warna-warna. Dan warna-warna ini ada warna di dalam ayat-ayat. Sebagai contoh, dalam bab Qalqalah, ada warna purple ni. Dan dia ada warna purple dekat huruf Zalikum Aqsatu. Yang ni mesti Qalqalah, huruf Qalqalah. Jadi bila kita baca, oh ada warna. Kita kata warna ni untuk apa? Kita pun guna pen, kita pergi dekat warna itu. Dia akan beritahu hukum bacaannya Qalqalah. Okey. Untuk lebih jelas lagi, mungkin kita boleh tengok di sini. Mungkin saya boleh tunjukkan. Ada ruang. Okey, kalau kita tengok situ ada tanda-tanda bulatan-bulatan. Warna biru, warna hijau, warna merah. Di bawah itu ada penjelasan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Ada warna-warna sekarang. Di sini perlu dengung. Di sini bacaan 2, 4, 6 harakat. Kat sini 5 harakat. Jadi warna yang kalau kita tengok di skrin, dalam bulatan-bulatan tu ada warna-warna kan Zain? Di bawah tu ada penjelasan tentang hukum tajwid. Kita tik ataupun kita tanda dengan pen pintar ini, dia akan terangkan jawab secara praktikal. Yeah. Macam mana Qalqalah? Macam mana
246 harakat ma'arij lis-sukun yang akan beritahu pula tentang hukum-hukum tajwid. Itu menarik. Hebat betul sebenarnya sekarang teknologi Al-Quran ni kan, kalau nak dibandingkan cara lama kan, kalau dulu kita kena berguru, jumpa guru Kalau kita dapat Al-Quran ni tetap kena berguru. Betul. Tapi yang paling penting kita boleh ulang kaji di rumah. Itu yang saya paling suka. Kalau sebelum ni kalau kita ulang kaji kat rumah kita tak faham, kita macam macam mana dah lost kejap. Masa bacalah dah jatuh dosa atas kita. Kita tak tahu maksud dia dah lain kan. Tapi bila ada Quran ni, saya rasakan apakah alasan anda untuk tidak mendapatkan set kita pada hari ini? Dah diberikan satu persatu, siap bagi tahu lagi. Wakaf Ibtida ni, saya pasti ramai yang tanya juga kita ni Zain kan. Ni saya rasa boleh ke kalau saya nak bagi umrah ni, berat ke tak? Berat besar ke tak? Besar kan, tapi saya rasakan Zain tak ada alasan berat ke besar ke Al-Quran yang kita bawa sebagai teman karib kita kan. Ya, dia macam handy saja. Tak berat langsung. Saiz pun macam sebesar saya tapak dengan Zain saja. Betul. Tetapi jangan risau, anda akan dapat membaca tetap secara jelas. Betul. Minat bagi umrah dah kami. Ya, Niha, saya suka sebab set dia didatangkan dengan Niha. Ada panduan haji dan umrah. Alang-alang kalau kita pergi yang ikut bawa kita pergi umrah agensi tu. Agensi tu bawa, pakailah lanyard ini sekali. Maksudnya kat sini sebab apa? Saya suka sangat-sangat sebab dia punya kad panduan haji dan umrah ni boleh orang kata gunakan pen pintar kita. Ala-ala kita ikut mutawif kita, kadang-kadang kita duduk belakang tak dengar ke apa. Kita ada kad ini di mana anda boleh gunakan. Bawa je pen pintar anda dalam beg yang diberikan oleh agensi tu, boleh aja tekan-tekan. Tak kemudah begitu sebenarnya. Sebab apa, dekat sini pun ada Niha, dia kata wukuf di Arafah. Lepas tu dia kata boleh kita baca doa di Arafah, doa di Muzdalifah. Maksudnya kat sini macam-macam kemudahan yang anda dapat jikalau anda beli makalam kita pada hari ini. Ustaz ni yang bagi pandangan sikit kepada mutawif kita, ustaz-ustazah kita mungkin yang kata yang mengajar orang mengajar Quran, patutkan mereka mendapatkan ini untuk anak-anak murid sekali. Yang Mimi sebut tentang bantu kita doa ketika di Mekah, Madinah. Bacaan-bacaan ketika tawaf. Ya, kita berkursus dan diajar. Tetapi ada kalanya biasalah masa tawaf tu kita terpisah dari grup. Betul. Ramai kan. Kita terpisah, jadi masa tu kita bersendirian. Apa yang aku perlu baca sekarang? Betul. Jadi alhamdulillah ada pen pintar ini, dia tik saja dekat tawaf, doa tawaf. Kalau terlupa pun boleh ingat kembali. Ya, dan dia ada keluar suara sekali. Ya. Untuk bantu kita sama-sama baca. Lepas baca boleh stop, boleh ulang balik. Jadi doa itu boleh berulang-ulang dan sangat membantu bagi orang yang berada di Mekah dan Madinah. Ya. Bahkan kalau ada orang perempuan yang uzur, dia tak boleh bawa Al-Quran. Kak ini indeks ni ada dengan senang saja untuk bantu dia nak dengar bacaan Al-Quran. Betul. Dan juga untuk doa-doa tadi. Saya tengok kat gambar tu bagaimana anak-anak kecil sedang guna Al-Quran ni. Memang anak-anak ini sangat seronok membantu mereka dalam nak mempelajari Iqra tadi. Yang satu persatu setiap huruf mereka boleh ulang sendiri, bila keluar suara mereka rasa seronok. Memang sangat-sangat asyik anak-anak kecil ini. Sebab mereka tertarik dengan bunyi-bunyian kan, digital. Kita nak pupuk mereka kalau bagi buku lari sejauh kilometer. Tapi kalau dah ada suara, mereka akan mendekatinya. Dia ada aktiviti. Bersama dengan kalau buku, visual saja. Sekarang ni bantu dengan audio sekali. Oh, seronok. Dan ada aktiviti nak cari. Tengok, dia cari perkataan ni. Dia cari. Jadi dia rasa seronok. Dia mengkaji sendiri. Ya. Okey. Untuk semua, kata orang tu, ilmu yang kami tampilkan, kemudahan yang disediakan, kenapa anda masih berfikir panjang lagi? Kami tawarkan anda satu komposisi yang hebat untuk kesemua ini, harga kasih dan sayang. RM179 saja, bukan dapat Al-Quran saja. Dapat pelbagai lagi buku-buku panduan yang memberi ilmu kepada anda dan seisi keluarga. Boleh kongsi-kongsi juga sebenarnya. Betul. Dan yang pastinya bukan itu saja. Kita dapat juga beg kasut untuk kita bawa pergi umrah ke, letak dalam kereta ke. Tapi yang pastinya harga kita hanya RM179 dan kita hantar secara percuma sampai depan pintu rumah anda. Tiada alasan lagi untuk anda tidak mendapatkannya. Cepat-cepat telefon kami, okey?
Inilah dia untuk anda semua. Kita ada istimewa siaran langsung Makalam Wakaf Ibtida Quran menanti anda pada hari ini. Yang pastinya kita dapat mengaji dengan lebih mudah dan cepat. Sebab apa tahu? Saya paling suka sebab apa? Saiznya adalah saiz mini A5. Ada pen pintar dengan audio yang jelas. Lepas tu kita ada pilihan 6 khari terkemuka dan diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Betul. Dengan dapatkan ini bersama dengan kami, anda boleh mengaji. Anda boleh merakam suara, boleh mendengar suara khari, boleh menghafaz bersama anak-anak. Betul. Dan indah tu. Betul. Sangat-sangat indah. Inilah dia pakej lengkap. Bukan untuk anda saja, tapi untuk anak anda, cucu anda, adik-beradik anda semua dapat. Tapi kan, saya paling suka sebab apa? Kita bagi beg kasut My Qalam menanti anda. Mungkin ada yang kata niat nak pergi umrah, bolehlah bawa kasut beg kasut ni. Tapi harga yang kita tengok kat sini, kalau harga pasaran RM229, tapi pakcik, pakcik, makcik nampak ni RM179 saja untuk semua kemudahan ini. Jadikan Al-Quran teman karib kita. Tunggu apa lagi? Klik klik klik. Cepat telefon kami sekarang, okey? Padanya yang utama. Okey, masih bersama kami live. Boleh Ustaz Nur Syam juga kat sini. Yang boleh kau nak tanya Ustaz lah kan? Yeah. Sebab macam ni nak cakap, kebanyakannya orang memanglah boleh baca Quran, baca saja. Yeah. Tapi apa pun Ustaz, adakah masih ramai lagi di kalangan kita yang masih belum tahu di mana tanda wakaf tidak tu? Memang tidak dinafikan. Memang bacaan Quran ini penting kita sebut. Yang pertama penting. Baca dengan betul. Sebut tajwidnya dengan betul. Setiap hurufnya. Dan antara perkara yang penting dalam bab Al-Quran ialah kita tahu kita nafas kadang-kadang tak habis. Tak mampu nak baca sampai habis ayat. Ada tempat yang boleh berhenti. Ada tempat yang sunat berhenti. Dan kalau dah berhenti, nak mula balik kat mana? Ada ayat Quran, la taqrabus salah. Jangan kamu dekati solat. Tak berhenti kat situ. Sedangkan ayatnya, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Ini kisah ayat yang Allah Ta'ala pengharaman agak. Sebab itu penting dia baca sampai penuh. Baca sampai habis. Baca-baca buku cerita. Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang solat. Dia ada alladhinahum an salatihim sahun. Itulah orang-orang yang lalai. Jadi kat mana wakaf? Jadi ilmu berkenaan wakaf ini ilmu yang sangat penting. Betul. Jadi saya melihat perkembangan teknologi sekarang membantu kita untuk pilih tempat nak wakaf dan nak ibtida, nak mula balik bacaan selepas itu di mana. Betul. Jadi Al-Quran ini dia membantu. Kita dah belajar dengan guru. Guru dah ajar, dah beritahu. Tapi ia bantu kita bila balik baca seorang-seorang, kita nak ulang kaji. Kat mana Ustaz bagi tahu gitu eh? Sekarang Ustaz dah ada dalam ni. Bawa Ustaz ke mana-mana saja. Bawa Ustaz ke mana-mana. Dia bantu kita untuk ulang kaji. Sangat memudahkan. Bukan saja dia bagi tahu tanda, tapi boleh dengar suara sekali. Betul-betul. Contoh bacaan tersebut dan penjelasan. Dalam bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, ia sangat membantu. Betul. Sangat membantu. Tadi bila Mimi ada sebut tentang pergi umrah tadi kan. Ayah yang dikasihi sekalian, bukan sahaja ketika kita nak pergi umrah. Tetapi set ini sangat-sangat sesuai untuk bagi hadiah kepada orang yang nak pergi umrah. Kadang-kadang macam mana kita pesan, kita asyik pesan doa lah. Betul? Kita pesan suruh beli barang lah. Duit tak bagi pun pesan aja. Jadi kita ni, bayangkan kita bagi hadiah ni, orang pergi umrah, membantu dia di sana, kita dapat pahala. Dan insya-Allah dia ingat sebab kita bagi hadiah yang special ni. Dia teringat bila dia baca kat sana, dia amal doa, dia ingat siapa yang hadiahkan. Moga-moga lagilah semangat dia nak doa. Betul, sebab apa macam kita lah kan Ustaz kan, Zain kan. Kalau kita sendiri pakai baju baru, kita pakai songkok baru, kopiah baru, rasa ni teruja semangat nak pergi masjid kalau boleh setiap masa kan. Tapi kalau kata Al-Quran, kita hadiahkan kepada orang pula tu,
dia rasa seronoknya kalau boleh nak orang kata baca tu setiap hari sebab dapat apa Quran yang cantik yang yeah. baru. Lepas tu pula niat dia memang nak pergi umrah, dia doakan kita tu boleh kata setiap masa lah. Yeah, tapi betul, yang paling betul. Penting cakap pasal tadi saya kata umrah tadi kan, dia kata oh ya ke lagi-lagi apa lagi yang dapat seronok pula dengar hari ini Ustaz Ustaz Nur Hisham kita yeah. duk cakap-cakapkan ni ha, banyak lagi barangan yang anda akan dapat. Contoh macam saya pakai sekarang ni, ini adalah kita punya ni ha, kad panduan haji dan umrah kan lenyap diberikan oleh agensi tu. Anda boleh pakaikan kad ni sebab apa saya nak buka sekejap nak tunjukkan kepada anda semua. Anda boleh gunakan kita punya pen pintar juga. Ya makcik, betul. Ni ha, juga kita berikan fon telinga kepada anda semua. Jadi jangan risau. Okey, saya nak tunjukkan kepada anda semua. Contoh nak pergi mana ni ha. Saya nak tekankan dekat saya punya ni. Kejap ya. Ha. Keluar suara. Haji dan umrah. Oh, bawa macam ni sahaja. Ya, ni contohnya nak apa tahu doa di Arafah kat sini kita tekan sahaja. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim wujudikal. Ni ha, contoh dia kata Mimi, saat lagi orang kiri kanan duk berebut-rebut saya, saat lagi tak dengar lebih jelas. Lepas tu kacau orang sebelah, jangan risau sebab apa. Kita juga datangkan fon telinga, Acik. Kan sebelah kiri ni ada lubang dia. Kita cucukkan aja ni ha macam ni. Lepas tu kita pakailah kat dalam kita punya tudung tu kan. Dah tak mengganggu orang sekeliling. Ini baik juga sebenarnya untuk wanita-wanita di luar sana yang mungkin ada hari dia cuti. Yeah. Orang kata Allah bagi cuti ABC. Yeah. Jadi boleh pakai pen pintar bawa ke mana-mana je. Betul tak Ustaz? Yeah, untuk dengar. Ya, untuk dengar. Sambil macam tenang kan? Tenang. Dalam flight tu, naik kereta api ke bas, kita dengar ayat suci Quran sedap sikit hati. Betul. You. Yang paling penting sekarang ni, ingat. Jangan biarkan kami bersiaran semata-mata. Sebab kami tawarkan anda komposisi yang hebat. Betul. Orang tanya kita besar sangat ke Qurannya. Bagi Zaim kan, Qurannya sederhana Ustaz. Sangat mudah dibawa ke mana-mana. Letak lambat tangan pun selesa. Nak pegang pun selesa. Ringan saiz A5. Iaitu macam saya tapak dengan Zaim saja. Nampak tak? Tetapi dalamnya ini penuh dengan warna. Kemas dan jelas malah lebih cantik lagi. Okey, yang menariknya bukan apa. Di sini dah pun dipatenkan. Dah pun disetkan kori sedais. Betul? Kalau anda nak tukar kori, jangan risau. Di kad ini ada kori-kori lain yang berpengalaman. Tekan saja di sini. Ada kori Mu'akli, Mishari dan sebagainya. Juga ada terjemahan bahasa Raci. Tak faham maksud Al-Quran, kita dengarkan bahasa Melayunya. Agar kita lebih mendalami maksudnya. Betul Ustaz? Penting kan sebenarnya untuk tahu maksud di sebalik Al-Quran itu? Ya, memang sangat-sangat penting. Dan akan bertambah menarik untuk kita baca, kita dalami. Ada ibu ayah yang dia bagi hadiah pada anak-anak dia birthday ke, dapat straight A ke. Dia bagi smartphone. Smartphone lagi mahal. 6,000. Ini Al-Quran tak sampai 200 pun. Betul. Jadi boleh dijadikan hadiah birthday gift ataupun yang dapat periksa nombor-nombor yang menarik banyak A. Hadiahkan pada mereka satu perkara yang sesuai dengan teknologi. Moga-moga anak-anak kita bertambah minat sebab boleh bantu dia ada suara. Anak-anak ni kadang-kadang dia orang kreatif. Mana hari ni nak dengar Sudais, hari ni nak dengar Minshari. Jadi fokus dia kita sebut bermain lah. Pilih-pilih ini mereka jadi seronok dan tanam minat mereka dengan Al-Quran. Apatah lagi yang Zaim sebut warna-warna yang banyak tadi, ia membantu kita untuk tahu hukum tajwid. Sini qalqalah, kat sini dua harakat, empat harakat, enam harakat. Bukan saja tahu hukum, tapi cara baca pun. Kita pergi je dengan pen pintar, kita dengar suara bacaan, itu bantu kita untuk baca. Ya, lagi satu bukan apa sebab di sini yang kami tampilkan istimewanya kali ini, sebab edisi ada Wakaf Ibtida. Betul. Ada ni warna. Makcik tanya kita ni. Makcik tanya kita ni, mari sini makcik. Ada warna-warna hijau di situ, itulah terteranya di mana anda boleh berhenti. Betul. Dan di mana juga untuk anda boleh sambung balik baca. Ibtida maksudnya tidak berhenti. Ibtida maknanya sambung balik. Ibtida maksudnya balik. Wakaf Ibtida. Wakaf tu kat mana kita berhenti. Lepas tu dah tahan nafas kan. Nak wakaf mana? Wakaf. Berhenti. So kita nak mula kat mana balik?
Di situ juga. Ibtida. Itu tanda dengan warna hijau tu. Maksudnya di warna hijau itulah di situ tempat yang acik-acik boleh berhenti dan sambung sebelum ayat. Yes. Jangan terpotong-potong sesuka hati. Betul. Mak Kedua Ustaz tak tahu tak mengapa. Kalau tahu takut jatuh hukum lain Ustaz. Yeah, takut salah maksud. Ya, yeah, lari maksud dia nanti. Betul. Yang paling penting saya suka sebab apa? Ada tambahan lagi. Ada warna merah tu untuk orang kata tajwid dia. Untuk macam semua ini diberikan kepada anda semua. Kali tengok bahagian bawah sekali Al-Quran tu. Dia ada warna-warna diterangkan. Ada yang nak kena qalqalah dia. Ada yang nak kena wakafkan dia. Semua diberitahu. Maksudnya teknologi Al-Quran yang dibawakan oleh Qalam ni. Yeah. Tak boleh dipersia-siakan lagi dah. Yeah. Kalau kata tadi saya setuju betul lah. Bila Ustaz katakan kata kak anak boleh bagi telefon pintar sampai 5-6 ribu. 2-3 ribu. Tapi ini RM179 aja. Kenapalah nak berkira sangat dengan suami. Dengan anak-anak lagi. Dengan diri tak? Sendiri. Dengan diri sendiri. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini. Kalau dah kita turunkan harga ke RM179 ini, apakah alasan anda? Anda kena telefon kami cepat-cepat 1-800-18-0808 ataupun beli di laman sosial kami di CJ Workshop sekarang juga. Ini dia istimewa secara langsung untuk anda. Kami ada Wakaf, My Qalam Wakaf Ibtida Al-Quran. Memang istimewa untuk anda belajar bersama keluarga anda sekali. Betul. Mengaji lebih mudah dan cepat. Al-Quran kita saiz mini A5. Sedang-sedang aja. Ada pen pintar dengan audio yang jelas. Ya. Pilihan 6 khari terkemuka dan diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Betul-betul. Boleh mengaji, boleh merakam, boleh mendengar, boleh menghafaz. Semuanya 4 dalam 1, acik-acik. Betul. Pakej lengkap untuk anda siap dengan Wakaf Ibtida lagi istimewa daripada Qalam kali ini. Anda akan dapat lagi Iqra, panduan semayang, buku-buku yang lainlah. Tapi apakah alasan anda untuk tidak mendapatkannya? Sebab apa? Harga pun kita dah kurangkan. Tambah lagi dengan beg kasut Qalam. Ya, harganya berapa? Kami ulang lagi sekali. Cuma RM179 saja untuk pakej ilmu yang sebanyak macam ni. Kalau anda berkenan di hati, teringat cucu tak pandai mengaji lagi, nak mengajar cucu mengaji, telefon cepat 1-800-18-0808. Kami sudah hantar ke rumah, baru bayar kemudian. Riyaun yamla'ul afaq wa nur yab'athul ashwaq wa fi mahasinul akhlaq. Baiklah, sebenarnya kan seronok tau kalau kita melihat kan. Anda dapat meluangkan sedikit waktu anda untuk duduk bersama isteri anda, suami anda dan anak-anak anda untuk mendekati dan mencintai Al-Quran. Bukan mendekati saja, malahan kita perlu mencintai dan belajar. Betul. Belajar membaca dengan tepat dan pantas, malah tepat sebutan dan juga hukumnya. Betul Ustaz? Ya, betul. Dan antara perkara menarik, kita kadang-kadang kita baca Al-Quran bila bersendirian. Lama baca Quran, kita ada kalanya datang perasaan macam mengantuk ataupun hilang tumpuan. Kenapa? Maka ia juga boleh membantu kita tengok makna. Kita boleh tengok makna ayat-ayat yang kita baca. Ada terjemahan sekali. Ada terjemahan. Ada orang dia senang bahasa Inggeris, ada orang dia senang bahasa Melayu. Bahkan orang Indonesia ada bahasa Indonesianya. Yeah. Jadi dia boleh okey dah letih dah baca, cek makna ayat. Bahkan anak-anak kecil yang baru bermula dengan Iqra. Iqra 1, Iqra 2, mereka dah belajar dengan guru. Mereka boleh buat ulang kaji bersendirian. Bantu suara keluar, dengar cara baca, itu mereka jadi seronok lagi. Betul. Saya pasti ramai yang di luar sana masih lagi macam kata, tak apalah Quran ni tak apa. Saya kan ada orang kata telefon pintar saya, app. Tapi kita tak tahu kadang-kadang tu dapat kelulusan ke tidak ya. Tapi yang kita punya kali ini daripada Qalam ni mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi anda boleh baca tanpa was-was. Tapi kan lagi satu kan Zaim kan. Kadang-kadang kan kita tengok anak-anak kita sekarang ni kan sibuk dengan gadget dan sebagainya kan. Tapi kita lupa ke Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada hari kelak kan. Jadi kepada anda semua kan, Al-Quran ini orang kata seharusnya menjadi teman akrab kita. Nak pula kan teknologi yang kita tawarkan oleh Qalam ni kan Zaim. Betul. Macam mana ni kan Zaim? Cuba Zaim pula cerita ni ha. Saya nak dengar sebagai seorang bapa ni. Yeah, mungkin ada bapa-bapa di luar sana ni ha. Betul. Sebab kita sebagai parents dan ibu bapa merupakan cermin untuk anak-anak kita. Betul. Kalau kita tak punya benda baik memang kita rasa berat nak buat. Betul. Betul tak? Benda seronok tu dengan muzik nari-nari memang selalu kita buat. Betul. Tapi apa kata anda luangkan sikit saja waktu anda
Amir Pempinta ni. Bagi Zaim kan, 70% menarik minat-minat anak-anak kita untuk mendengar dan tangkap. Sebab tu kita perlukan ada audio. Kalau kita buka Al-Quran ataupun buku cerita, anak dengar, anak tak tidur. Tapi betul. Kalau adanya ada suara, cara sebutan, mereka boleh belajar macam manalah kata orang tu, qori tu sebut. Ha, nampak tak? Ha-ha. Kita boleh sebut cara qori misyari baca, kita boleh belajar. Betul. Anak-anak dengar lagi, mereka akan rasa macam hadam. Ya, ha. Selain orang lagi dengar, selain, lagi cepat tangkap. Ya? Selain daripada membaca Al-Quran, ada ibu-ibu yang mengandung. Ibu-ibu yang sedang mengandung, ada masanya dia letih dan tak larat dah nak cari huruf, nak baca. Tapi tadi Mimi ada terangkan, siap ada earphone lagi. Jadi ibu-ibu yang mengandung, dia boleh dengar Al-Quran. Tapi kalau dia duduk kat rumah, tak payah pakai earphone lah. Supaya dia dengar, baby juga dapat dengar. Dan pinta ni letak dekat perut. Pilih boleh je. Kan? Pilih, nak berkelinga pun tak apa. Dekat, letak dekat perut ayah pun boleh. Tapi tak ada baby dekat dalam. Tak ada. Maksudnya tak ada radiasi. Tak adalah. Selamatlah untuk kita sekeluarga. Betul ni, Zaim. Saya dengar cerita kat abang-abang kita yang sekarang tengah mendahului carta ni yang membeli Al-Quran. Betul, ni, saya nak orang kata apa, ucap tahniah. Tahniah rezeki anda. Anda memang bijak. Yang siapa membeli sebagai hadiah tu, kita doakan insyaAllah murah rezeki anda. Sebab apa? Pembeli kita sangat berbaloi. Mungkin ada yang nak orang kata mendirikan rumah tangga selepas ini kan, boleh beli sebagai hantaran sebab saya pernah beli untuk hantaran saya. Terima kasih Mai Qalam. Doa kami lah kompak-kompak berbunyi lepas ni. Yang paling penting bukan apa eh, kalau ada akak-akak acik-acik tu lebih berkemampuan. Boleh banyak terus wakafkan ya. Hadiahkan buat anak-anak yatim yang juga mereka memerlukan pembelajaran secara digital. Betul. Kalau ada berkenan di hati, harga kami memang berbaloi RM179 saja tu dia. Semua tu acik akak dapat, boleh semua tu boleh pakai peminta. Betul, doa-doa pilihan, panduan sembahyang, iqra, sudah dapat stiker lagi kat luar harga kat RM229 tak ada barangan percuma tambahan. Tapi kalau beli dengan CJ Workshop Kambang, Aniha, kita dapat beg kasut Mai Qalam kan sekarang ni kadang-kadang pergi umrah kita tak tahu hati perasaan orang. Kat Mekah pun boleh curi kasut kan. Ini kita bagi lagi beg kasut ni. Nampak ni harga kalau kat luar RM259 termasuk dengan beg kasut. Dengan kami hanya RM179 duduk diam-diam kat rumah tunggu 2-3-4 hari sampai barang baru bayar. Jadi tunggu apa lagi, cepat-cepat telefon kami segera. Hadiah kepada anda semua hari ini. Memang rezeki anda untuk menonton kami. Kita tawarkan jenama Mai Qalam Wakaf Ibtida Quran. Istimewa siaran langsung. Betul tu. Boleh mengaji lebih mudah dan cepat. Al-Quran saiz A5. Betul. Ada pempita pun dengan suara. Betul. Ada pilihan 6 kori terkemuka juga. Diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jangan was-was lagi dah. Betul. Inilah dia fungsinya 4 dalam 1 ya. Anda boleh mengaji, anda boleh mendengar, boleh merakam, boleh menghafaz sesuai untuk sisi keluarga. Seronok kan dapat pakej yang lengkap macam ni? Betul. Segala macam ilmu pengetahuan Islam ada dekat situ. Kalau dah suka jangan buang masa. Masa kita dengan 8 minit yang terakhir ni. Betul. Hadiah percuma kita ada beg kasut Mai Qalam. Saya kalau boleh semua yang menonton ni kena dapatkan sebab nak beli dekat pasaran, harga dia sehingga RM229. Nak kena keluar bayar duit tol minyak bagai. Yeah. Tapi dengan kami duduk di rumah dan ya, barang sampai baru bayar RM179 sahaja. Boleh gunakan tanpa was-was. Gaji pun dah dapatkan. Jadi cepat-cepat telefon kami sekarang tau sebelum stok kehabisan. Nampak tak tua, cantiknya dibuat hantaran. Ni dah hujung-hujung tahun ni kan, memang semua orang memerlukan hantaran. Berkahwin boleh, nak bertunak boleh, semua boleh berlaku. Hadiah boleh. Hadiah, soalnya istimewa. Kita, set lengkap. Kita sebut tadi, Zaim. Besar tempatnya. Hadiah untuk kahwin. Betul. Hadiah untuk orang pergi umrah. Ya. Yeah. Bahkan hadiah untuk anak-anak. Betul. Betul. Boleh Masya juga Allah. Diwakafkan di sekolah-sekolah tahfiz. Menarik, untuk menarik. Membantu anak-anak tahfiz, dia panggil satu istilah, murajaah. Murajaah. Apa dia murajaah? Yang dia dah hafal,
dia perlu ulang dengar, ulang balik. Yeah. Jadi dia mendengar, ia sangat bantu pada yang nak wakaf di sekolah tahfiz. Yeah. Kepada yang ada anak-anak yang memang belajar di sekolah tahfiz, belilah untuk anak-anak kita membantu mereka nak hafazan tadi. Betul. Satu perkara lagi, hadiah juga siapa-siapa yang ada sahabat-sahabat yang baru memeluk agama Islam. Saya ada kenalan kita, yang kita sebut sebagai istilah mu'allaf ini. Yeah. Ini sangat-sangat membantu. Sebab dia ni mereka semangat nak belajar Quran. Betul. Belajarlah dengan, dah dengan guru cara Betul. Sebutan, makhraj huruf. Jadi dengan bantuan yang ada ayat ikhra' satu, ikhra' dua tadi, sangat-sangat membantu mereka untuk ulang kaji sendiri di rumah. Boleh sebut setiap huruf satu persatu di, di rumah masing-masing. Mu'allaf ni. Ya. Bagilah hadiah. Bayangkan kita hadiahkan pada mereka, mereka jadi boleh baca Al-Quran. Allah, pahala berpanjangan. Ya. Ini cara kita nak kepala dunia sahaja, ya, pada akhirat. Saham kita sekali. Ya, saham kita. Ya, betul tu. Ada katanya Acik Senah. Ya, Acik Senah, ya. Rumah tu tanya, nak guna pen pintar macam mana? Allah. Acik, kalau telefon buat layan Facebook reti guna, takkanlah pen pintar tak reti guna. Okey, ni dia. Senang, mesra pengguna, sangat senang, sangat-sangat-sangat. Lepas habis charge tu Acik sekalian, nampak ni? Atas ni, untuk kita menghidupkan kita punya pen pintar. Nak play kori boleh, nak laraskan audio boleh, nak merakam suara boleh, Acik. Di sini Acik bagi cocok untuk kita charge saja. Okey, dan kita boleh adjust. Nak suara besar ke suara rendah pun boleh. Sistem audio ni ada kat belakang, Acik. Boleh dengar seorang-seorang, boleh dengar bersama keluarga, tidak kira di mana saja anda berada. Okey, nak hidupkan macam mana? Cerita dia macam ni. Kita hidupkan saja, tekan lama sikit bagi keluar suara permulaannya, mukadimahnya. Okey? Tekan saja macam ni. Okey, satu, dua, tiga. Senang je nak gunanya. Kemudian ambil Al-Quran yang kami tampilkan hari ini, yang ada wakaf tidak tu, itulah kelebihan pada hari ini. Di mana Acik Akak sekalian nampaknya, berwarna-warni, ada hukum tajwid, ada penerangannya, semuanya ada belaka. Betul. Menariknya, tak payah pening-pening pilih kori lagi dah. Memang kosong kat sini bersama, dah dipatenkan kori Al-Sudais. Dan di sini pula ada terjemah bahasa Melayunya. Contoh, tekan kat sini. Apa yang keluar suaranya? Bacaan ayat Al-Quran. Okey, saya tutup kat sini. Pen bercakap. Syurain. Okey, dan juga kalau nak tahu bahasa Melayunya, tekan saja bahasa ini. Ini ada patternkan untuk terjemahan bahasa. Tekan saja macam tu. Bacaan terjemahan ayat. Mudah kan? Tak payah nak pergi bahasa Hindustan apa, tak ada lagi dah. Semua hanya bahasa Melayu saja kat situ. Tekan saja kat sini. Perbandingan hal mereka. Jadi golongan yang munafik. Masya Allah. Sama seperti orang yang menjalankan api. Ya, betul. Apabila api itu menerangi. Betul. Allah Kita dengarlah sebab habis nanti kan, Acik kan. Yang paling penting di sini macam bab kata ustaz, dia ustaz eh. Adanya ni segala penerangan di bawah ini. Ada hukum-hukumnya, tajwidnya ada. Sentuh saja macam biasa, kita boleh tahu di mana patut kita lakukan. Contoh warna pertama ni, harakat sahaja. Dua yang harakat. Kedua ni ada 6 harakat. Semuanya kita boleh ikut warna yang diterakan dekat atas ini. Dan apa benda yang warna hijau-hijau ni? Inilah dia acik-acik sekalian. Di mana ada wakaf ibtida. Di situlah anda boleh mulakan membaca. Betul. Di situlah anda boleh hentikan bacaan dan diulang kembali. Betul. Zaim tak mahir sangat. Betul. Apa kena ustaz perlu explainkan sikit, jelaskan kepada kami. Yang Zaim sebut tadi itu, dia bantu kita untuk pilih tempat. Kadang kita orang Melayu, bila kita baca Al-Quran, nafas kita tak habis ayat Betul. Itu. Jadi kat mana nak berhenti, di sini warna hijau dalam Quran kita tadi. Dalam Al-Quran kita tadi. Jadi kita boleh berhenti di hujung sini. Ayyumillahu. Berhenti di sini. Nanti kalau kalau kita guna pen pintar, dia akan dengar suara. Dan bila kita dah berhenti di sini, wakaf, di mana kita nak mula balik bacaan? Maka aula yastati'u, di permulaan kotak. Jelas kan ke situ? Jadi di setiap muka surat, ada dua warna. Satu hijau, satu lagi yang warna pinky sikit. Pink sikit ni, merah ni. Di sini, kita boleh terus wakaf di ala tartabu. Wakafnya di sini. Ibtidaknya di mana? Ibtidaknya selepas kotak merah ini. Oh.
Sekarang saya guna pen lah. Kalau kita guna pen pintar di Quran tadi, dia akan terus beritahu. Di, boleh berhenti di hujung kotak hijau, mula di awal kotak balik. Kalau yang merah, wakaf di hujung merah, ibtida mula di mana? Di sini. Illa. Ini dengar suara saya. Kalau kita buat di Quran, dia akan beritahu. Macam ni. Adanya kad portable ni, Acik Akad sekalian. Jangan diketepikan. Tidak. Betul. Inilah dia untuk anda dengar dengan macam wakaf tidak tu. Di tengah-tengah tu adanya. Wakaf ibtida. Tajwid berserta wakaf dan juga tidak hanya kat situ. Sentuh pakai pen pintar anda macam biasa. Penerangan panduan wakaf ibtida dan tajwid. Okey, contoh saya ketepikan. Kita pergi dekat yang warna hijau tu. Saya sentuh kat situ sekarang. Sekali lagi. Sekali lagi. Pembaca boleh memulakan bacaan dari Ya Ayuhan Nasu. Sehingga mewakafkan bacaan pada akhir ayat di dalam kotak hijau iaitu Allazi khalaqakum. Kemudian menyambung kembali bacaan bermula Ibtidak. Dari awal perkataan di dalam kotak hijau iaitu U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum sehingga akhir ayat. Masya-Allah. Nampak tak? Pen ini kalau kata ustaz sibuk dia boleh explain. Kalau ustaz busy sangat buat kerja, kita pula ada ustaz tambahan. Betul. Untuk kita dengar dan fahami. Betul. Nikmat apa lagi yang anda dustakan? Saya cukup suka kalau kata Mak Qalam dah tawarkan macam ni. Saya pertama kali masuk meeting kan ustaz. Sejujurnya saya pertama kali saya pandang dah cantik. Kedua saya tahu pula ada wakaf ibtidak. Lepas tu pula saya tahu pula dapat barangan percuma. Dapat lagi kata kalau dia kata saya punya kad tu hilang macam mana Mimi. Jangan risau, kita bagi stiker ni. Stiker ni tampal kat mana tahu. Contohnya anda nak tampal kat muka dia pun boleh. Tapi kan saya nasihatkan tampal di bahagian dalam ni lah. Dalam ni. Belakang lah tak payah. Depan ni ada yang kosong kat belah-belah sini kan. Nanti bolehlah buka-buka. Jumpa yang kosong ni. Tampal. Boleh je tampal di bahagian sini. Lepas ni tiada lagi alasan kata kad hilang tak boleh pakai. Kita dah bagi segala kemudahan kepada anda semua. Tetapi bukan itu sahaja. Yang kad panduan haji dan umrah yang macam saya pakai ni pun dapat. Lepas tu dapat lagi. Saya paling suka lagi satu kan. Saya semua suka. Waranti ni kak. 1 tahun jaminan kepada anda semua. Lepas tu pula dapat lagi dengan buku-buku ilmiah yang lain. Yang anda boleh gunakan. Godek-godek lah bila sampai nanti. Ya ustaz kan. Yang paling penting untuk anda semua. Masa mencemburui kita. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada ustaz kita pada hari ini. Syed Nuri Hisham. Terima kasih. Banyak. Banyak betul ilmu kita dapat. Ya betul. Ilmu kami dapat. Ilmu kakak-kakak acik-acik dapat sekalian. Dan kita jangan dengar saja. Dapat semua setaman punya komposisi. Semua ni dengan harga cuma RM179 saja. Kalau dah berkenan, telefon cepat-cepat 1800-180808. Kita boleh hantar ke rumah penghantaran kami percuma. Ni dia. Cantik tak kotaknya? Kotaknya sangat cantik, eksklusif. Sangat-sangat dalam ini kan Kazik buka sekarang. Semuanya ada. Semuanya ada. Al-Qurannya ada, pen pintarnya ada, buku panduan ada, segala-galanya ada untuk dihadiahkan. Terima kasih ustaz sekali lagi pada anda. Terima kasih kembali kepada penonton sekalian. Betul. Jadi kita nak tutup kedai dah pun. Teruskan membeli. Kita ada lagi 1 hari masa untuk anda membeli. Kongsi dekat grup WhatsApp. Kita nak tutup kedai. Nanti orang marah. Okey. Nama saya Mimi Aris. Saya Zain. Hidup mesti ada. Wow. Assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Ya Nabi Salam.